kita main game. Oke, untuk pertama silahkan, untuk sweet ke depan. Silahkan. Up. Oke, kamu berarti yang menang. Silahkan ambil pertanyaannya. Kamu tahu tidak, sungai terpanjang di dunia adalah? Sungai Nil. Sungai Nil, 50 ribu. Lambang zodiak Leo dan Sagittarius adalah? Leo dulu apa? Singa. Singa, Sagittarius? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Kalau Leo itu singa, kalau Sagittarius itu orang lagi mana? 50 ribu! Kamu tahu tidak negara produsen mobil terbesar di dunia adalah? Ini dulu. 5. Jepang. 4. Salah. 5. 4. Korea. 3. Salah. Ya, sayang sekali. Nah, coba teman-temannya ada yang tahu jawabannya apa? Cina. 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 Bukan Jepang atau Korea, ternyata produsen mobil terbesar adalah Cina. Bahkan pada tahun 2022, Cina memproduksi lebih dari 27 juta unit mobil. Tahun 2023 lalu, negara ini sudah mengekspor lebih dari 4 juta unit kendaraan. Dan di awal tahun ini, Bea Cukai setempat mencatat sudah lebih dari 50 ribu unit kendaraan diekspor ke seluruh dunia. Setelah yang satu ini, masih ada keseruan lainnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bahagia Langsung Tunai. Masih di Bahagia Langsung Tunai, kali ini Koko Rafael masih lanjut main sama anak-anak dari SMKN 1 Cibinong. Pada bisa jawab nggak ya? Kamu tahu tidak, dalam istilah kendaraan terdapat singkatan RPM. Apa kepanjangan dari RPM? Ayo, 4, 3, 2, 1. Iya, sayang sekali. RPM kepanjangannya adalah? Rotasi putaran mesin. Rotasi putaran mesin. Salah. Ada yang tahu jawabannya teman-teman di belakang? Apa sih ini, maju. Jawabannya rasio per menit. Salah juga. Rotasi per menit. Rotasi per menit. Salah. Revolution per minute. Revolution per minute, betul. Ya, kamu. Ambil pertanyaannya. Apa lambang dari Pramuka? Lambang dari Pramuka itu tunas kelapa. 50 ribu! Jika jarak Jakarta ke Surabaya sekitar 800 km, tiba jam berapakah jika berangkat dari Jakarta pukul 10 malam dengan kecepatan rata-rata 200 km per jam? 5, 4, 3, 1. Malam. Jam 1 malam, salah. Jam 2 malam. Jam 2 malam, betul. Nilai bahasa Inggrisnya bagus nggak? Oke, bahasa Inggrisnya anggur itu adalah grape. Nah. Bahasa Inggrisnya nanas? Pineapple. Pineapple. Bahasa Inggrisnya durian adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawab. Gak tahu. Durian. Durian, 50 ribu. Terkecoh ya. Gimana sih? Nana sama anggur aja tahu bahasa Inggrisnya. Giliran durian malah gak ada yang tahu. Ilmu baru juga nih buat warga. Bahasa Inggrisnya durian, ya tetap durian ya. Nama ini diambil dari ciri khas kulitnya yang tajam seperti duri. Oke, segitu dulu episode BLT hari ini ya. Jangan lupa saksikan Bahagia Langsung Tunai setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Buat warga yang pengen ikut berbagi dan mendapat kebahagiaan, bisa DM sosmed kita @BLT_NetTV. Sampai jumpa besok.